Ucap pada waktu itu, memang mudah saya bilang kepada semua jemaat, saya agak susah izin untuk libur trip-trip, ikut trip-trip ke puncak pada waktu itu. Kebetulan di tempat kerjaan saya lagi berkurang driver. Makanya kebetulan pada waktu itu saya izin sama kepala operasional saya, sebenarnya tidak diizinkan. Tapi karena mungkin dari gereja ataupun itu pekerjaan Tuhan, yang kita sebut istilahnya pekerjaan Tuhan, saya terpaksa mengambil keputusan itu, mau apapun yang terjadi saya harus ikut. Amin. Akhirnya saya memutuskan, yaudahlah Pak, terserah Bapak itu mau saya ditulis mangkir mau apa, itu terserah Bapak, saya bilang. Yang penting saya sebelum berangkat saya udah minta izin dulu dari jauh-jauh hari, saya bilang. Sesudah kita dari retreat dari puncak, kalau nggak salah hari Rabu saya ketemu kepala operasionalnya Pak Awi namanya. Selamat siang Pak Awi. Ya selamat siang Pak. Itu gimana Pak Awi dengan izin saya yang hari Minggu yang jatah siang kerja, saya bilang. Oh iya Bapak, tetap saya tulis mangkir, katanya. Lah, kenapa Pak Awi seperti itu, saya bilang. Saya ini udah berlagak jujur Pak Awi, saya bilang. Saya udah selaku pramu di sini udah sama Pak Awi pribadi, saya udah jujur, saya bilang. Saya udah utarakan semua sama Pak Awi bahwa saya ada dari gereja. Saya minta izin hari Minggu, saya bilang. Kebetulan saya hari Jumat pada waktu itu masuk pagi. Jumat masuk pagi, pulang siang. Dan berangkatnya Jumat sore, Jumat malam. Nah, kebetulan Sabtu saya jatah off dan berlanjut ke hari Minggu. Nah, di situ saya bilang, kok Pak Awi seperti itu, saya bilang. Saya udah jujur tapi Pak Awi enggak bolehkan. Berarti saya berlaku enggak jujur dong sama Pak Awi, saya bilang. Nah, kalau begitu Pak Awi